Hai, selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membahas Gurun Sahara, gurun panas terbesar di dunia yang memiliki banyak misteri dan keajaiban. Apa saja fakta unik dan menarik tentang Gurun Sahara? Mari kita simak bersama. Gurun Sahara memiliki luas sekitar 9 juta kilometer, yang hampir sama dengan luas Amerika Serikat. Gurun ini membentang di 11 negara di Afrika, yaitu Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, Sahara Barat, dan Tunisia. Gurun ini juga memiliki berbagai bentang alam, seperti dataran pasir, dataran garam, dataran berbatu, dataran tinggi, dan gunung berapi. Gurun Sahara memiliki iklim yang sangat ekstrim, dengan suhu yang bisa mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga di bawah 0 derajat Celcius pada malam hari. Gurun ini juga jarang sekali turun hujan, tetapi kadang-kadang bisa turun salju di beberapa puncak gunung. Salah satu puncak tertinggi di Gurun Sahara adalah Emikousi, yang memiliki ketinggian 11.204 kaki. Gurun Sahara bukanlah gurun yang sepi dan tandus. Gurun ini memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang keras. Beberapa hewan yang hidup di Gurun Sahara adalah unta, kadal, ular, landak, rubah, hiena, singa, cheetah, dan jerapah. Beberapa tanaman yang tumbuh di Gurun Sahara adalah kaktus, akasia, palma, dan rumput. Gurun Sahara juga memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Gurun ini pernah menjadi tempat tinggal berbagai peradaban kuno, seperti Mesir, Kartago, Romawi, dan Berber. Gurun ini juga memiliki banyak situs arkeologi dan seni rupestri yang menunjukkan kehidupan manusia di masa lalu. Beberapa situs yang terkenal adalah Piramida Giza, Taman Nasional Tassili N'Jer, dan Nekropolis Kerma. Gurun Sahara juga memiliki beberapa fenomena alam yang menakjubkan dan misterius. Salah satunya adalah bukit pasir bernyanyi, yang mengeluarkan suara seperti organ atau trompet ketika angin bertiup atau pasir bergeser. Fenomena ini terjadi karena gesekan antara butiran pasir yang memiliki ukuran dan bentuk yang seragam. Beberapa tempat di mana bukit pasir bernyanyi bisa ditemukan adalah Wadi El Gemal di Mesir, Ekchebi di Maroko, dan Badain Jaran di China. Gurun Sahara juga memiliki potensi untuk menjadi sumber energi terbarukan yang besar. Gurun ini mendapatkan sinar matahari yang sangat banyak sepanjang tahun, yang bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan panel surya. Beberapa proyek yang sedang berjalan atau direncanakan untuk memanfaatkan energi matahari di Gurun Sahara adalah Desertec, Tunur, dan Sahara Solar Breeder. Itulah beberapa fakta unik dan menarik tentang Gurun Sahara yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.